Mas Ahyat bercerita, bila semenjak kejadian itu, aku dititipkan dan tinggal bersama Pak Haji sana selama 1 minggu. Dan beliau menceritakan asal-usul tiang kembar yang rupanya memiliki hubungan dengan ibu. Hal ini juga diketahui oleh Pak Deno. Ibu adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Rupanya sejak kecil, ibu itu anaknya memang sedikit deblek dan susah diatur. Namun hal yang gak diketahui adalah ibu itu kesayangan Mbah Buyut. Mbah Buyut ini bisa dibilang berilmu tinggi dan memiliki perewangan yang banyak sekali untuk menjaga rumahnya. Karena Mbah Buyut adalah salah satu orang yang berada waktu itu. Ibu pernah cerita suatu waktu di mana rumah Mbah Buyut disatroni oleh maling. Belum masuk rumah dan hanya berniat untuk maling, namun si maling sudah ditangkap oleh makhluk yang besarnya setinggi pohon rambutan. Untung saja maling itu paham akan yang namanya perewangan. Jadi beliau berteriak, "Kula nuwun," dan dijawab oleh Mbah Buyut dari dalam rumah. Ketika dijawab Mbah Buyut, maka otomatis perewangannya melepaskan maling itu dan kemudian pergi menjauh. Mbah Buyut baru sadar bila apa yang baru saja dia lakukan adalah melepaskan orang yang berniat maling. Di sini, Mbah Buyut rupanya ngasih ibu semacam penjaga yang berwujud wanita mengenakan kebaya. Ibu dulu memanggilnya dengan kembang turi karena kebayanya berwarna merah menyerupai kembang turi. Berbeda dengan Mbah Buyut, Simbah yang merupakan ibu kandungnya, ibu adalah muslim taat. Beliau menjauhi nilai kejawen dan mengajarkan anak-anaknya untuk tidak percaya hal itu. Semua anaknya nurut kecuali ibu. Di sini ibu dilatih oleh seorang guru spiritual. Salah satunya adalah puasa malam. Konon, puasa ini gak bisa sembarangan dilakukan dan tingkat kesulitannya jauh di luar akal. Bahkan sebegitu sulitnya puasa ini bisa menyebabkan seorang manusia menjadi gila. Dasar ibu memang bandel dari kecil, beliau nekat melakukan puasa itu. Puasa itu hanya dilakukan selama 3 hari dengan hanya meminum air putih setiap jam 12 dan tidak boleh tidur bila belum melewati jam 3 dini hari. Namun ibu hanya bisa berpuasa selama 2 hari karena pada hari kedua beliau didatangi 2 jin wanita yang berwajah kembar. 2 jin wanita kembar ini menawarkan kesepakatan bahwa ibu bisa mendapat apapun yang dia inginkan hanya dengan syarat dia diperbolehkan tinggal dan mengikuti ibu. Perewangan ibu tidak suka dengan ini, sehingga terjadi benturan yang membuat ibu jatuh sakit. Di sini, Simbah tahu bahwa ibu rupanya melakukan hal-hal semacam ini, sehingga akhirnya ibu dirukyah dan ditemukan puluhan susuk dalam wajah ibu. Di sini, Pak Haji San'ah menjelaskan bahwa tubuhku baunya sudah seperti pandan yang ditanak, sedangkan tiang kembarku memiliki aroma yang sama, dan mereka rupanya memiliki ikatan dengan 2 jin wanita itu. Dan selama ini, 2 jin wanita itu rupanya masih mengikuti ibu, namun dari jauh, sedangkan perewangan ibu yang dulu diberi untuk jaga ibu sudah dikurung setelah kejadian rukyah itu. Hari itu juga, bapak dan ibuku setuju dan akan membawaku pindah menjauh dari keluarga besarku. Setiap malam, sebelum tidur, ibu selalu membacakanku sesuai perintah Pak Haji San'ah. Selama 1 bulan penuh bergantian sama bapak, dan setiap dibacakan, ku selalu sawan. Kadang meronta kepanasan, kadang kejang-kejang seperti orang ayan, bahkan beberapa kali membuat ibu tidak tega. Namun semua ini harus dilakukan untuk membuat tiang kembarku yang berupa jin pengikut ini bisa menjauh. Sedangkan dari jauh, Pak Haji San'ah juga membantu dari rumahnya. Puncaknya, ketika aku menjerit, bahkan Mbah Nang dan Mbah Do sampai ikut menemani di dalam kamar karena katanya rumahku sudah dipenuhi oleh lembut. Di usia yang masih sekecil itu, aku dibawa ke Banyuwangi dengan Pak Haji San'ah dan Pak Deno. Sesampainya di sana, aku setiap harinya dijaga di dalam kamar kecil agar tiang kembar ini tidak mengikutiku lagi. Satu-satunya cara adalah membuat bau pandan yang ada di dalam tubuhku dibuat kabur dengan cara menutup paksa mata batinku yang katanya semakin sensitif. Namun efeknya, penulis gampang sakit
namun untuk beberapa bulan saja. Dan Pak Haji San'ah juga mengatakan bahwa sewaktu-waktu lokasiku bisa saja ditemukan lagi, dan bila itu terjadi, maka aku harus dibawa lagi kembali ke sini. Pak Deno sebenarnya punya alternatif lain. Dia kenal dengan seorang wanita tua yang bisa membantu aku untuk mengaburkan bebauan aroma badanku. Namun ditolak sama bapak karena melibatkan banyak jin, dan bapak juga sudah tidak percaya dengan Deno. Meski begitu, kelak aku akan dipertemukan dengan wanita tua ini. Kejadian ini berlanjut ketika aku berurusan dengan makhluk penghuni pabrik tua, rumah pendopo. Hal yang dianggap Deno sudah berakhir dengan keluarnya makhluk itu dari tubuhku rupanya mendatangkan dua jin kembar yang sempat dulu datang ke ibu. Kali ini dia menampakkan wujudnya. Yang gak bisa aku lupain dari wujudnya adalah senyumnya. Bibir mereka miring, dengan mata tertutup, rambut gimbal, dan cara melihatku dengan menekuk kepalanya ke samping. Setiap mereka mendekat nyaris menyerupai seseorang yang tengah berjalan pincang, tergedek-gedek. Setiap malam, satu dari mereka akan duduk di atas almari, yang satunya menatap aku dari ujung kamar. Aku hanya bisa melihat mereka tanpa dapat berbicara dengan mereka. Namun, anehnya aku gak merasa takut sedikit pun. Sebaliknya, nyaris aku selalu ngeliatin mereka. Tapi setiap kali aku ingat peristiwa ini, amit-amit, aku gak mau lagi lihat makhluk seperti itu. Terlebih ketika aku tidur, mereka akan menatap wajahku dekat sekali dengan bibir miring yang terkadang menampakkan gigi bugis ompong mereka. Selama itu juga, aku gak tahu. Ternyata peristiwa ini serius dari apa yang aku duga. Mata batin yang aku sempat ditutup oleh Pak Haji San'ah ternyata sudah dibuka oleh mereka, sehingga aku jauh lebih sensitif. Hanya saja mereka yang bisa aku lihat hanya mereka yang menghendaki aku lihat. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika aku lahir, sebenarnya dua jin kembar ini selalu memantau keadaan ibu sama aku. Namun, aku dianggap lebih menarik dibandingkan ibu, karena konon aku jauh lebih kuat dari ibu. Ada satu hal yang harusnya aku jelasin tentang ibu, yaitu soal hasil belajar kebatinan dan puasa yang seharusnya 3 hari, memberi ibu sebuah kelebihan yang bisa dibilang membuat ibu sendiri ketakutan. Karena gak hanya terjadi 1 atau 2 kali, namun puluhan kali. Apa itu? Jawabannya, praduga buruk. Bila Mas Didi diberi kemampuan ketika dia sakit hati, orang yang menyakiti akan jatuh sakit. Ibu memiliki hal yang menakutkan bagi dirinya, bahkan orang terdekatnya, yaitu praduga buruk. Setiap kali ibu merasakan firasat buruk terhadap orang lain atau siapapun, maka firasat itu selalu saja menjadi kenyataan. Anehnya, firasat ini tidak muncul sesuai kehendak, namun muncul secara tiba-tiba. Pernah ibu menasehati tetangga aku untuk menghindari jalan ini, namun tetangga aku malah tetap nekat lewat jalan itu. Sebelumnya, ibu tiba-tiba berfirasat bahwa tetanggaku terlihat berlumuran darah, dan kemudian kami mendapat kabar bahwa tetanggaku meninggal terlindas truk. Tidak hanya itu, masih banyak peristiwa yang gak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Karena itu, ketika ibu mendapat firasat buruk yang berhubungan dengan aku, ibu selalu mewanti-wanti agar aku nurut apa katanya. Namun yang lebih penting, dua jin kembar itu mengikuti aku karena aku jauh lebih kuat lagi. Untungnya, Deno akhirnya tahu. Ketika tiba-tiba beliau masuk ke dalam kamarku, melihat dua jin itu seperti sudah menunggunya. Konon, Deno mendapat bisikan gaib bahwa tiang kembar aku sedang berusaha mencari jalan pulang. Malam itu, kami sekeluarga besar sepakat buat pergi ke rumah tempat kampung halaman Mbah Nang. Kabarnya, di sana aku bakal dipadus kembang atau mandi kebang 7 rupa. Namun firasatku sangat gak enak, dan ternyata tempat itu bisa dikatakan penuh dihuni lembut dengan bentuk dan rupa yang tidak dapat aku jelasin. Di sini aku baru tahu kalau rumah ini dulu dihuni oleh Mbah waktu kecil. Mbah sendiri rupanya adalah anak kedua, dan selama ini aku gak pernah kenal dengan saudara Simbah. Namun malam ini aku tahu bila saudara Mbah Nang rupanya adalah seorang wanita tua. Namun sayangnya, beliau memiliki masalah dengan kejiwaannya. Sejujurnya, aku gak deket sama Mbah Nang, karena di antara cucu-cucunya, aku yang jarang sekali ngobrol. Namun malam ini,
Bahnang menceritakan semuanya. Rupanya kejadian ini pernah terjadi sebelumnya, di mana satu generasi pernah lahir dua barep tunggal. Namun sayangnya, satu di antara mereka harus kehilangan akal sehatnya karena tidak sanggup menahan beban yang ada di pundaknya. Disinilah Bahnang takut hal itu akan terulang kembali. Sejujurnya, Bapak masih menolak terlebih ketika Deno memberitahu bahwa aku dalam bahaya yang lebih besar. Bila berurusan dengan penghuni pabrik saja sudah mendapat masalah sebesar itu, apalagi bila berhadapan dengan tiang kembarnya. Bila tidak gila, maka aku pasti mati. Bahkan Deno mengatakan, perbandingan menghadapi tiang kembar seperti membandingkan ujung kelingking dengan segumpal daging. Namun, alasan sebenarnya aku dibawa ke sini karena bebauan di sekitar sini dapat menyamarkan bau di badan aku yang kata Deno, ibarat pandan yang sudah direbus. Sementara Pak Le aku yang lain pergi menyusul wanita yang pernah menyelamatkan aku. Namun sayangnya, wanita tua itu sudah meninggal tepat setelah kunjungan terakhirku. Meninggalnya sendiri murni karena usia, dan mendengar itu, Deno akhirnya mencoba dengan caranya sendiri. Aku diminta untuk hanya berdiam di dalam kamar di mana samping kanan kiri hanya ada bambu. Namun yang aku ingat adalah, di kamar itu, bebauan kemenyan sangat menyengat. Dan tepat di malam berikutnya, Deno membawa masuk seseorang wanita tua. Beliau adalah Mbak Yu dari Simba. Begitu melihat aku, yang aku ingat, dia hanya diam. Matanya kosong, lalu duduk tepat di depanku yang merinding melihat tingkah lakunya.